Kenapa? Gua kira gak dikunci. Gua mau ngambil rokok tadinya kalau gak dikunci. Semangat, semangat. Takut banget, takut banget. Surpes. Aduh, ada kue dong. Udah pede bet aja. Ntar dulu, sabar, biarin aja mobil. Ah udah, pokoknya kalau dibilang, kok gak reaksi sendiri sih? Gak bisa, udah, mau syuting dia. Mana sih? Masuk gak sih kita? Ya aja, bentar rating. Gue gak pakai alis lagi. Capin nih yang di belakang nih. Ya sini deh, ya. Oke, Beb, udah ya. Oke, Ki, nyangka iya. Masih dikasih surprise. Sumpah enggak nyangka. Tadi itu kan lagi motek kan, kok lama banget, apa sih yang ditunggu, apa sih yang ditunggu gitu kan. Ya udah sabar, 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 sabar. Ngeles pas suruh maju, tau-tau aku banyak kamera, aduh. Nih BU nih otaknya nih. Gimana rasanya? Gak ada surprise ini sama Kak Cia. Ini tahun pertama di surprise-in sama Kak Cia gak sih? Iyalah, tahun pertama, tahun kemarin kan
Enggak ada. Kalian belum kenal ya. Eh udah sih ya, udah pernah syuting belum, ulang tahun belum. Tapi udah kenal. Iya, gitu. Udah pernah syuting bareng. Ulang tahunnya keberapa? Aduh. Tadi sih aku tanya ya, kata 17 ya, alhamdulillah udah legal ya. Yang kesekian pokoknya lah, umurnya udah banyak. Udah 30 plus-plus. Wish-nya apa sih kak, kalau boleh tahu mungkin? Ya berharap ya masih sama, kerjaan lancar, terus apa ya? Ya pokoknya semoga deh, Ci. Salah satu empat. Ya. Nah, kami dapat lemparan bunga juga nih, Kak. Aduh, tahu aja. Ya, semoga ya diberikan yang terbaik, semoga cocok. Apanya yang cocok? Itulah pokoknya semoga dikas mau yang terbaik. Harusnya doanya untuk Kiki apa? Doanya semoga jadi orang yang jauh lebih baik lagi. Amin. Lebih sabar. Amin. Lebih banyak bersyukur, amin. Banyak yang sayang sama kita. Bahagia selalu. Amin. Semoga apa yang dipengenin semuanya tercapai. Amin ya Allah. Bete enggak tadi bagi aku ngucapin telat? Oh, iya bete telat. Sampai tadi sampai rumah bukannya ngabarin. Tidur. Tapi makan 35 tahun. Ya pokoknya sekian lah. Itu apa bagi kamu? Ya kalau dari segi umur sih sama aja. Ini juga ada dari TM Management. Dari segi umur sih sama aja, gak ada bedanya. Ya apa ya, gak ada lah, gak ada bedanya gitu kan. Bagi aku sih tetap semoga jadi segala susahnya menjadi yang lebih baik aja. Tapi Kak Ica jadi kado buat kayak gini sih, ada spesial juga nih hadirnya. Iya, dibungkus ya. Ya semoga ya kado sih. Bagi aku kado, maksudnya tahun ini adalah tahun yang ulang tahun yang spesial gitu kan. Bagi aku walaupun sebenarnya ya 2 minggu yang lalu kan aku baru ditinggal orang tua. Jadi sedihnya ada gitu kan. Pasti sedih karena masih sampai sekarang aku masih belum bisa ngelupain. Tapi di satu sisi ya ada senangnya juga karena ada orang di sebelah. Sebelah situ juga ada. Tapi biasanya maaf kalau sama mama nih ulang tahun ritualnya apa aja? Kalau sama mama sih biasa sih standar sih kali. Di rumah tuh banyak yang apa yang kasih surprise juga di rumah. Terus kalau tahun kemarin memang makan-makan kecil-kecilan gitu di rumah gitu kan. Di rumah pada ngumpul semuanya kan, apa rumah kan ngumpul semua di situ. Jadi tahun kemarin tuh memang ya seru-seruan di rumah sama. Masih ingat ya kalau ulang tahun mama suka ngasih kado apa? Mama kalau untuk barang mama nggak pernah ngasih kado, tapi mama selalu ngedoain yang terbaik gitu. Oh, Cia dari Cia apa nih kadonya Cia? Kenapa? Ada spesial apa yang dikasih ke Kak Kiki? Apa ya? Ayo apa ya? Apa ya? Ya udah doanya doa yang terbaik aja nanti apa-apanya nanti aja ya. Okay. Ya sekali lagi makasih ya semuanya ya, makasih banyak. Potong kue dong. Iya. Yuk. Datar. First cake. Ini yang mana? Bebas. Ini harus dibuka. Atasin aja itu kak, atas terus tarik. Nah. Ini mana ini? Udah. Udah deh, oke. Taruh, buang aja. Taruh. Nah. Awas, nambah aja. Pegang. Maaf. Ayo, udah aja. Lagi hadir kan, Cia? Enggak. Wah, masih makan dulu. Wah, aku naik mulu tuh sama dia nih syuting. Nih. Kamu kecil-kecil. Udah nih dikit. Ganda, kakia. Pengen buat yang ulang tahun. Nyok siapa? Semuanya. Semuanya. Hah? Kirim. Enggak sih loh. Gimana ngelain kok pada sepi nih. Makasih semuanya ya. Terima kasih banyak. Sudah datang, makasih atas doanya. Jadi kapan nih? Dulu.
nanti dikabarin Cie lah, dikabarin. Insya Allah. Tapi Cie, ya. Tahun ini atau kapan? Apa ya? Ya secepatnya lah. Orang belum ada omongan juga. Nanti tapi aja deh. Tapi kalau Cie di mata kamu gimana? Terus kriterianya ya Cia baik, jujur nih ya. Ngumpet dulu boleh nggak? Termasuk kriteria gitu kan, kan kita kan nggak bisa nentuin kita suka sama siapa, kita cocok sama siapa gitu. Kalau emang ada orang tiba-tiba datang terus kita ngerasa cocok, ya udah. Oh gitu. Cia, ini gimana orangnya? Udah males banget kalau ngomongin dia nih. Calon suami idaman. Bohong banget. Kan? Calon suami idaman. Ya. Kak Vicky baik, sholatnya rajin, terus juga humble juga sama siapapun, juga nggak lihat siapa mereka gitu. Terus juga awal-awal so jaim banget, jutek banget awal-awal. Nggak jutek sih, maksudnya kayak dia tuh gitu, tapi udah masing-masing gitu kayak kita. Tapi sayang kan. Insya Allah. Terus saling yakin ya? Hah? Terus saling yakin? Ya kalau aku mah yakin, Cie. Tahu nih. Makan ya? Yakin gak? Kasih tau gak ya? Nanti aja kali ya. Baik nanti deh gitu kan. Kalau ada gimana-gimananya nanti pasti tahu. Tapi ada desakan dari orang tua kalian? Cie mungkin mau kasih. Desakan gimana ya? Desakan untuk segera menikah. Atau mungkin nanti aja karir dua tuh seperti apa? Kalau mama sih gimana? Aku ya kayaknya ya. emang... umur 21 terus keluarga juga yang kayak di TikTok loh ceritanya begini-begini. Tau gak sih? Sama siapa? Kalau aku sih apa sih, gak ada desakan, gak ada apa sih, maksudnya terserah aku aja. Tapi berarti mau nikah muda? Gak tahu ya, pokoknya aku berserah aja deh sama yang di atas, yang terbaik aja kan, kita juga gak tahu yang terbaiknya kapan waktunya gitu. Yang tapi penting di waktu yang tepat aja. Kalau secepat ini melamar gimana? Gak tahu ya, nanti aja kali ya jawabannya, kan aku juga kan nanti. Belum ada apa-apa juga nih. Nanti insya Allah ya. Sebelumnya tapi almarhum mama sendiri udah kenal untuk udah sempet ketemu dua kali di rumah sakit, sekali di rumah waktu itu sebelum yang masuk rumah sakit udah sekali gitu. Tapi karena mama kan waktu itu kan belum bisa ngomong karena udah kondisinya udah parah kan, jadinya nggak ada omongan yang panjang gitu loh.